Itu tim kita Aidan Sport TV. Berikut kami sampaikan hasil lengkap pertandingan Olimpiade Paris babak 8 besar cabang sepak bola putra disertai top skor sementara dan jadwal pertandingan berikutnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Berikut hasil pertandingan Olimpiade Paris 2024 cabang sepak bola putra babak perempat final Sabtu 3 Agustus 2024. Timnas Mesir menang 6-4. Timnas Paraguay di mana pada waktu normal bermain imbang 1-1 dan dilanjutkan dengan adu penalti dengan skor 5-4. Di pertandingan lainnya, Timnas Prancis berhasil mengalahkan Timnas Argentina dengan skor 1-0. Dengan hasil ini, Timnas Prancis dan Timnas Mesir akan berhadapan di babak semifinal. Berikut hasil pertandingan Olimpiade Paris 2024 cabang sepak bola putra hari Jumat 2 Agustus 2024. Timnas Amerika Serikat kalah telak dari Timnas Maroko dengan skor 0-4. Di pertandingan lainnya, Timnas Spanyol berhasil mengalahkan Timnas Jepang dengan skor 3-0. Berikut top skor sementara sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Di urutan pertama ada Sofiane Rahimi asal Timnas Maroko dengan torehan 5 gol. Marcelo Fernandes asal Paraguay dengan torehan 3 gol berada di urutan kedua bersama Fermin Lopez asal Timnas Spanyol dan Ibrahim Adel asal Timnas Mesir dengan sama-sama mengoleksi 3 gol. Terima kasih sudah menonton Aidan Sport TV. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel ini terus memberikan informasi terbaru dari dunia olahraga. Terima kasih, salam olahraga.